Oh, beto pitik niki wau. Bisa di teng pasar. Oh. Apa ini pitik dhewe nggih? Nggih, Pak. Nggih, wong nandur piyambak kawane. Lho, kula eling sida muya niku, Pak, rumahe Pak. Eh, Mas Arhan Pratama niku nggih. Oh, Kedung Nongo niku. Kedung Nongo. Daleme mriki kelairane asli mriki nggih. Dumul yo niki, tapi Kedung Nongo desane. Oh. Siapa ini penari-penari yang cantik ini? Ocha sama Dina. Ini perasaannya gimana ini bisa tampil dalam acara ini, Dek? Seneng, Pak. Bu, kula riyen. Lonjo niki wau. Pak. Oh, tak kira golek ungker niki wau. Oh, nek ungker dereng wonten. Oh, kula nuwun. Derek dolan, Pak. Kula arep saking Bloro. Nek mriki tlatahe derek pundi, Pak? Sidomulyo. Desanipun Sidomulyo. Rayung Sidomulyo. Rayung Sidomulyo niki wau. Nek sak Sidomulyo niki kok sak kelurahan ten. Nek oh, kula arep saking Bloro. Badhe nderek niki le. Ngecek TMMD niki le, Pak. Niki sekalian dolan-dolan teng desa pengen ngertos desa mriki. Mun nate mriku. Dereng mangane niku melihat mriki riyen. Bangunan mriku dunungo. Sedumulya anune pas tembus lemah pucah niku. Berarti wonten napa TMMD niki warga mriki nggih seneng ngoten nggih, Pak nggih. Nggih, tumut gotong royong. Gotong royonge sakluran. Saged membawa manfaat ngoten nggih. Niki berarti anu, Pak, napa sebagian besar lahan pertanian kali alas-alas ngeten niki nggih? Nggih. Lho, niki kan asale proyek nggih. Alas kampung ngeten niki nggih, Pak nggih. Nggih, wong nandur piyambak sawane. Lho, kula eling sida muya niku, Pak, rumahe Pak. Eh, Mas Arhan Pratama niku nggih. Oh, Kedung Nongo niku. Kedung Nongo. Daleme mriki kelairane asli mriki nggih. Dumul yo niki, tapi Kedung Nongo desane niku. Oh. Mangkene jenengan ajeng teng TMD niku sing jurusan dibangun nggih. Daringipun protegan niku daleme Arhan Pratama niku nggih. Cilikane nggih teng mriki, sekolah nggih teng mriki. Pokoke kelairan mriki nggih langsung niku. Lebih terus misal pada sekolah SMP menawi. Juwatine pun gede-gede nggih, Pak. Ning ngeten iki berarti jadi pribadi nggih, mboten perutani nggih. Mboten. Wonten niku sing sing alas lebih. Perutani kurang langkunge setengah setengah kilo nek mboten niki sing. Berarti apa? Tiang mriki ibaratnya sing duwe wit jati dhewe nek mbangun omah mboten satumbas kayu nggih. Nggih. Nek kadhe-kadhe niki kan bersae niki pun tuwa. Lha nggih niki pun tuwa-tuwa gede-gede ngeten niki. Tapi nek ungker dereng wonten nggih Mbah mriki nggih. Nggih mulai biasane udane pun bulan 11 12 niku kan ular mangan. Jatine niki dereng dipangani nggih terus ijo-ijo ngeten iki nggih. Niki cara komponen udan berwonten ular. Kemenane yo. Matur nuwun lho Pak, pun asal dolan-dolan. Dolan mriko rejo malah sing kerja napa? Malah rame mriko nggih. Berarti saged tembus warung lemah putih sing jalan raya Randu Blatung niku. Rata-rata di buangan anyar niku. Alhamdulillah nggih. Matur nuwun, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kembali berjumpa dengan channel Sahabat Al Arif Blora.
Tentunya tak bosan-bosan ya, kita ucapkan terima kasih untuk pemirsa yang selalu setia mengikuti petualangan bareng channel Sahabat Al Arif Blora. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga kelancaran dalam karir serta pekerjaan. Nah, pada kesempatan kali ini kita kembali ajak pemirsa untuk belusuan ke pedesaan. Kali ini kita berada di Desa Sido Mulyo, Kecamatan Banjarjo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Nah, ini kita akan belusuan ke sini dalam rangka apa sih? Nah, pasti pada penasaran ya. Beberapa waktu lalu sudah pernah kita buat video di kawasan desa ini, yaitu pada saat upacara pembukaan TMMD dari Kodim 0721 Blora. Nah, kegiatan hari ini masih ada keterkaitannya ya, yaitu akan dilaksanakan UASEF. Seperti apa sih keseruannya? Yuk kita saksikan sambil kita ajak pemirsa berusuhan untuk silaturahmi dan juga jalan-jalan virtual menyapa saudara kita yang ada di Desa Sido Mulyo ini. Konon katanya ini desanya Mas Arhan Pratama, salah satu pemain timnas Indonesia. Pak, gua ini tak kasih lihat. Di sini ada rambu-rambu petunjuk arah. Nganan bakalan ke arah timur ini ke arah Dukuh Gumiring dan juga Dukuh Kedung Nongo. Rumahnya Mas Arhan Pratama itu yang di Dukuh Kedung ke Nongo ini, pemirsa. Nah, ini kita akan belusuan. Bisa kita saksikan di kawasan sini masih banyak rumah-rumah klasik ya, rumah pada zaman dulu, model limasan, pokok lulang, dan juga ada rumah joglo. Bu, keng peken niki. Oh, jual pitik. Ibunya dari pasar menjual ayam. Oh, beto pitik niki wau. Bisa di teng pasar. Oh. Blonjo nggih. Ngopeni pitik dhewe nggih. Oh. Bakulan pitik. Monggo, Bu. Hati-hati. Monggo, Mbah. Nggih. Yes. Riyin. Walah mikul mblek. Pagi. Nah, ini kita sudah berada di Desa Sido Mulyo ya, Kak Ragil ya. Iya, betul. Nah, ini kita bertemu dengan Kak Ragil ini. Ini agendanya apa nih? Nah, hari ini kunjungan dari Waser, dari Waser Kasat itu dalam rangka kegiatan TMD reguler kelas 122. 122 di Desa Sido Mulyo, Kodim Blora. Monggo. Monggo, Mas. Nggih. Nah, ini ibu-ibu lewat ya. Wis menjadi adat tradisi tata krama nek lewat koyo ngene iki dituntun, Mas, yo. Mudun dituntun, amit nyun sewu, nderek langkung, itu sudah menjadi tata krama warga yang ada di pedesaan. Apalagi ini kan ada tamu. Nah, ini lanjut. Ini tadi ada ibu-ibu yang lewat ya. Ini berarti ada pembangunan apa aja sih, Mas? Ya, untuk sasaran kegiatan TMMD reguler di Sido Mulyo ini ada sasaran fisik pembangunan jalan makadam, jembatan, talut, dari sumur
Cibubur ada tiga, yaitu dari Bapak Kasat yang memang beliau ini peduli sama kesulitan masyarakat, terutama air itu. Alhamdulillah ya. Ini berita tentunya warga pun menyambut dengan baik dan antusias ya masyarakat. Warga sangat antusias dan sangat bersyukur dengan adanya TMMD di Desa Sidomulyo ini. Nah, ini infonya ada ditampilkan juga kesenian tradisional di sini, Pak. Ya, untuk menyambut biasa kita itu biasa dari Kodim untuk menyediakan tari gamyong itu. Oh, tari gamyong ya, Pak gamyong, ya. Nah, ini konon katanya itu Desa Sidomulyo itu desa kelahirannya atau kampung halamannya Mas Arhan Pratama ya. Pratama Arhan, ya. Mungkin Mas Arhan jika melihat video ini bisa untuk nostalgia gitu ya Mas Ragil ya. Okay. Ya Mas Agung. Tetap semangat ya, ini kita nunggu tim dari Waster Kasat. Ya. Berarti jenderal ya Mas. Jenderal. Ya? Nah. Penari-penari yang cantik ini, Ocha sama Dina. Ini perasaannya gimana ini bisa tampil dalam acara ini, Dek? Seneng ya. Sing mari seneng apa nih? Suka nari. Apalagi ini tampil di depan pejabat dan juga Forkopimda gitu ya. Oh, ini.
masih sekolah? Kelas berapa? Kelas 12. Oh, semangat ya, Dek ya, yang rajin belajar. Oh. Ini dua. Oh, niki buke niki. Wala ana buke iki sedulur. Aduh. Oh, niki pelatihe. Saking Sanggar pundi niki, Bu? Sanggar Sri Kandi, Pak. Sanggar Sri Kandi. Desa sini sendiri berarti. Oh, dari Kota Blora. Oh. Terima kasih ya. Alhamdulillah ini suatu kebanggaan bagi adik-adik bisa tampil dalam acara ini ya. Nah, ini akan dimulai acaranya ini. Yuli Hartanto SE selaku Komandan Satgas TMMD Regulator 122. Yang kami hormati Ibu Tri Yuli Setiawati SPMM selaku PLT Bupati Blora dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Sebenarnya biasa. Dan alhamdulillah dan saya sangat terkesan itu ini sudah yang keempat kemudian pada kesempatan pagi hari ini ada juga mugi-mugi berkah. Amin. Amin. Ini bapaknya buat menikmati waktu Amin.
ini Bu sinten Bu? Perasaannya pripun niki Bu? Alhamdulillah. Seneng ngoten nggih. Apa enggak dapat rezeki dari Pak Kubidas? Seneng ngoten nggih. Bu sinten nama namine? Bu Karwati. Bu Karwati nggih. Ini ngecor hari apa kita ngecor hari acara di Kodam kejelasan jenderal terkait pengecekan TMMD di Desa Sedun ini jenderal. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Blora, dalam hal ini juga ke Ibu RLT, kemudian unsur muspida yang ada di sini, ada Pak Kapolres, Ibu Kepala-Kepala Dinas yang ada di sini, Kabupaten yang hadir, unsur camat sampai Kepala Desa beserta perangkatnya, tentunya Pak Danrem selaku PKP, Pak Dandim selaku dan Satgas. Jadi pada kesempatan pagi hari ini saya dari Mabesat melaksanakan kegiatan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan TMMD yang ke-122. Kalau kita tadi sama-sama mendengar paparan yang dilaksanakan oleh dan Satgas, ada dua sasaran di situ, yaitu kegiatan fisik maupun kegiatan non-fisik. Memang kalau dilihat dari kalender kegiatan operasional, ini baru hari yang ke-15 mau ke-16. Jadi masih ada sisa waktu sekitar 15 hari lagi untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan, baik itu kegiatan fisik maupun kegiatan non-fisik. Jadi sekali lagi saya cukup senang melihat secara langsung titik-titik yang dikerjakan. Tadi yang sudah selesai ada sebagian RTLH, kemudian ada air, kemudian sumur bor yang dilaksanakan oleh Kodim, kemudian jembatan ini sudah hampir selesai, irigasi tadi talu dan beberapa sasaran fisik. Ya, ini mudah-mudahan proses ke depan tinggal finishing. Sehingga harapannya kalau nanti sudah jadi, masyarakat ada yang tinggal di sekitar sini juga ikut menjaga. Sehingga ini manfaatnya bisa panjang, bisa awet, dan tentunya harus dijaga bareng-bareng.
Mbak, cekelan lu. Mumbul-mumbul. Ini merupakan pengecekan jalur TMMD dari kawasan Desa Sidomulyo. Itu akan dibuat jalan tembusan seperti yang kita lihat ini ya. Ini jalannya sudah berproses. Ini nanti bisa tembus ke jalan raya Blora Randu Blatung. Kita doakan semoga bisa segera jadi dan bisa dimanfaatkan oleh warga di sekitar sini. Nah, itu ekstrim sekali nih jalurnya. Nanti bisa pol sana ke kawasan jalan raya Blora Randu Blatung. Tembus wilayah Lemah Putih. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu baru mati. Kalau belum mantap pasti baik, terima kasih. Setelah kita melihat bareng-bareng persamaan antara kita TNI, Polri, masyarakat didukung Pemda, kita bisa guyup melaksanakan kegiatan ini secara penuh kekeluargaan. Dan dengan pelaksanaan kegiatan gotong royong yang seperti ini memang harus kita jaga sehingga proses pelaksanaan kegiatan namanya juga gotong royong, jadi akan lebih enak saling menyupport, yang satu punya ini, yang satu punya itu, dan lain sebagainya, sehingga saling membantu. Jadi kalau saya lihat kegiatan di sini sangat guyup, kemudian kehadiran Pemda, TNI Polri dalam mengemas kegiatan ini kolaborasinya sangat bagus. Jadi kalau saya lihat positif sekali kegiatannya. Jadi dia masukkan gitu, Jenderal. Kan selama musim hujan kayaknya nggak bisa dilewati jalannya ini kan gitu. Kan seperti dampak. Ya. Jadi kalau tadi paparan dari Dansatgas dengan dibukanya lahan apa jalan sekitar 1,7 km yang harusnya masyarakat sama beberapa unsur yang tinggal di kepemerintahan di sini harus melingkar, memakan waktu kalau nggak salah minimal 30 menit. Bayangkan kalau aktivitas itu dilaksanakan setiap hari, tiap minggu, perbulan-bulan, dan pertahun-tahun, sehingga ini akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi khususnya masyarakat di sini yang tadinya mungkin apa ngangkut sesuatu harus muter, kosnya mahal, ini jadi lebih murah. Ya, waktunya yang tadinya lama ini jadi singkat, lebih singkat. Ya. Kirim aja. Hah? Ada? Mari semuanya.